Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. SMA Negeri 1 Tasikmalaya menyambut dengan senang dan penuh harapan rencana pemerintah untuk membolehkan memberikan layanan proses pembelajaran model tatap muka terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, SMA Negeri 1 Tasikmalaya sudah mempersiapkan beberapa aspek terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. Tiada lain untuk ketertiban, kelancaran, dan kesuksesan dalam pelaksanaannya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, pertama, membentuk satgas di tingkat sekolah, kemudian menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan COVID-19 seperti menyediakan tempat cuci tangan, spray dan cairan disinfektan, hand sanitizer, termogan, penandaan pada toilet, selasar, tempat antri dan berkumpulnya siswa serta yang lainnya. Demikian juga untuk Bapak Ibu pengajar dan tenaga administrasi sekolah sudah divaksin 2 kali bekerja sama dengan puskesmas setempat. Penyiapan kelengkapan pribadi Bapak Ibu guru seperti pisel, masker, dan sarung tangan. Kemudian pengaturan jadwal masuk dan pulang sekolah untuk optimalisasi penerapan social distancing dan yang lainnya juga. Hal lain yang dilaksanakan sekolah yaitu edukasi serta sosialisasi adaptasi kebiasaan baru ke seluruh warga sekolah termasuk Bapak Ibu guru, tenaga administrasi sekolah, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Dan yang terakhir yang dilaksanakan sekolah yaitu peserta didik diberikan sosialisasi semenjak masuk di lingkungan sekolah, selama berada di lingkungan sekolah, dan setelah proses pembelajaran berlangsung melalui kedisiplinan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lainnya. Semuanya ada dalam beberapa panduan sekolah. Muaranya tiada lain adalah bagaimana sekolah bisa melaksanakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah menjadi skala prioritas. Harapan mudah-mudahan apa yang telah direncanakan dan dikerjakan bisa berjalan sesuai dengan harapan dan kegiatan proses pembelajaran tatap muka terbatas bisa berjalan dengan baik. Dan utamanya wabah COVID-19 ini segera dapat teratasi dari bumi Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.